Meskipun beredar berbagai spekulasi mengenai hubungan antara Fuji dan Asnawi, baik Fuji maupun Asnawi hingga saat ini masih memilih untuk merahasiakan detail hubungan mereka. Keduanya tampak memilih untuk tetap bungkam dan enggan memberikan jawaban terkait teka-teki status hubungan mereka yang menjadi perbincangan hangat. Namun, sebuah wawancara dengan ahli tarot Coco Anthony mencoba memberikan wawasan mengenai hubungan Fuji dan Asnawi. Menurut Anthony, ia meramalkan bahwa pada suatu waktu nanti, keduanya kemungkinan akan menjadi lebih terbuka mengenai status hubungan mereka. Anthony optimis dan berkata, mereka akan lebih berani menunjukkan hubungan mereka. Anthony juga mengungkapkan bahwa meskipun keduanya belum mengungkapkan secara terbuka, hubungan antara Fuji dan Asnawi sebenarnya sudah semakin matang. Ia memperkirakan bahwa keterbukaan mengenai hubungan mereka akan menjadi kejutan bagi para penggemar pada tahun mendatang. Terkait dengan alasan mengapa Fuji belum ingin mengumumkan hubungannya secara terbuka, menurut Anthony, wanita berusia 20 tahun ini tengah memantapkan pilihannya. Fuji sedang dalam proses menata hatinya terhadap Asnawi dan masih merasa agak malu untuk mempublikasikan hubungannya. Anthony menjelaskan, mereka tidak ingin hubungan mereka diumumkan terlalu cepat. Fuji sedang merenungkan dan memastikan perasaannya, serta memahami perannya dalam hubungan tersebut. Anthony juga meramalkan bahwa pada tahun 2024, Fuji akan menjadi lebih terbuka mengenai hubungannya dengan Asnawi. Ia menyebut bahwa gaya pacaran Fuji akan mengalami perubahan. Fuji akan lebih dewasa dalam cara dia mengekspresikan hubungannya dengan Asnawi. Anthony menambahkan, Fuji mungkin merasa bosan dengan perhatian berlebihan. Fuji sudah mencapai titik di mana ia menyadari bahwa hubungannya dengan Asnawi adalah hal yang pribadi, yang hanya dimengerti oleh keduanya.